Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik. Curu bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 10 Februari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralisir 89 unit artileri AFU pada posisi tembak tenaga kerja dan perangkat keras militer angkatan bersenjata Ukraina di 122 area juga digempur. Pos Komando Brigade Mekanik ke-93 AFU dinetralkan di dekat Artiomovsk, Republik Rakyat Donetsk. Satu depot persenjataan AFUL dihancurkan di dekat Gruziliubovka, wilayah Zaporozhye. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Ternovka, wilayah Zaporozhye. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 14 proyektil berpeluncur roket yang diluncurkan oleh HIMARS MLRS dan 12 kendaraan udara tak berawak Ukraina. Secara total, 384 pesawat terbang, 207 helikopter, 3060 9 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan. Termasuk 7812 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1014 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4046 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8313 unit khusus kendaraan bermotor militer dimusnahkan sejak awal operasi militer khusus. Dari Kubukiv, Kemenhan Ukraina melansir sebanyak 720 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir, termasuk tiga tank, tiga kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan satu helikopter. Secara total, Rusia sudah kehilangan 135.740 prajurit sejak awal konflik, termasuk total 3.258 tank. 295 jet tempur dan 286 helikopter. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta aliansi pakta pertahanan Atlantik Utara NATO bertindak lebih tegas setelah sejumlah rudal jelajah Rusia memasuki wilayah Rumania dan Moldova. Zelensky menyebut dari total 70 rudal jelajah Rusia dalam serangan tanggal 10 Februari militer Ukraina menembak jatuh 60 di antaranya. Konflik Rusia Ukraina mendekati bulan ke-12 belum ada tanda perdamaian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.